Shalom. Salam damai dalam kasih Tuhan. Bertemu kembali kita renungan harian pada hari ini. Nah, pada hari ini saya ingin membahas membawa saudara-saudara di dalam satu topik yang menarik juga. Saya senang untuk uh, mengongsikan kepada saudara-saudara tentang uh, pekabaran di dalam kitab Nahum. Nah, ayat renungan kita pada pada hari ini di dalam Nahum 1 ayat 3, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nah, judul renungan kita pada hari ini adalah betulkah Tuhan itu panjang sabar? Betulkah Tuhan itu panjang sabar? Mungkin ini juga pertanyaan saudara-saudara: "Apa betul Tuhan itu panjang sabar?" Saya melihat, mencari terjemahan yang lain, kata "panjang sabar" ini di dalam firman Allah yang hidup. Dia terjemahkan bahwa "panjang sabar" dalam terjemahan baru ini sebagai tidak cepat marah. Jadi, Tuhan itu tidak cepat marah. Betulkah Tuhan itu tidak pemarah? Di dalam bahasa Indonesia masa kini juga menerjemahkan panjang sabar ini sebagai tidak cepat marah. Di dalam uh, King James Version dia menerjemahkan bahwa Tuhan itu slow to anger. Di dalam bahasa Melayu menerjemahkan kata tidak sabar ini sebagai tidak cepat murka. Jadi, ada kata "tidak cepat marah" dan ada kata "tidak cepat untuk murka". Nah, ini menjadi persoalan manusia. Betulkah Tuhan itu panjang sabar? Nah, manusia umumnya ada limit kesabarannya, dan manusia itu kesabarannya. Ya, ada limit, tapi dibedakan dengan Tuhan. Tuhan panjang sabar, tetapi saya mau katakan juga bahwa Tuhan itu punya limit sabarnya. Bagaimana limit sabar Tuhan? Bagaimana batas sabar Tuhan? Mari kita sejenak imbas kembali, melihat kembali cerita bagaimana bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, keluar daripada perbudakan keluar daripada Mesir menuju tanah Kanaan. Boleh bayangkan di dalam Nehemia pasal 9 bangsa Israel mereka sepanjang perjalanan ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, lebih kurang 40 tahun lamanya. Bangsa Israel diberikan makanan yang cukup. Mereka tidak kekurangan pakaian mereka tidak rusak, kasut mereka tidak rusak, bahkan kaki mereka pun tidak bengkak dikatakan. Boleh bayangkan, selama 40 tahun pakaian tidak rusak, tidak lesuh, tidak koyak. Saya percaya tidak diganti-ganti. Kemudian sepatu mereka, kasut mereka, selipar mereka tidak pernah rusak. Dan kaki mereka tidak pernah sakit. Inilah situasi bangsa Israel ketika, dalam perjalanan dari Mesir ke Tanah Kanaan, empat puluh tahun lamanya, Tuhan membuat Israel itu beranak pinak. Tuhan membawa Israel ke Tanah Perjanjian, mengizinkan Israel menguasai semua tempat-tempat di Kanaan. Bahkan Tuhan mengizinkan mereka untuk mendapatkan tanah yang subur, mengizinkan mereka untuk mendapat uh, anggur ataupun pohon-pohon. Kemudian mereka kenyang, bahkan dikatakan Alkitab, mereka adalah orang yang gemuk-gemuk. Kenapa terjadi demikian? Ini terjadi karena mereka menerima kebaikan dan berkat daripada Tuhan. Inilah kebesaran Tuhan. Namun apa yang terjadi di dalam Nehemia pasal 9 ayat 26. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Ada dua perkara di dalam kitab Nehemia 9 ayat 26. Mereka memberontak terhadap Tuhan, mereka membelakangi hukum Tuhan dan mereka membunuh nabi-nabi. Meskipun demikian, sepanjang 40 tahun itu Ketika Tuhan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menyelamatkan mereka. Yang awalnya Tuhan mau membinasakan mereka, menghukum mereka, tetapi karena mereka ini datang kepada Tuhan, Tuhan selamatkan mereka. Nah, pertanyaannya sekarang adalah betulkah Tuhan itu panjang sabar? Kita tahu banyak ayat yang Alkitab membuktikan bahwa Tuhan itu panjang sabar, Dia tidak cepat marah, Dia tidak cepat murka, dan banyak ayat yang kita membuktikan ayat tersebut bahwa Tuhan itu panjang sabar. Sama seperti manusia punya batas kesabaran, Tuhan juga punya limitation kesabarannya. Ada limit kesabaran Tuhan, tetapi limit kesabaran Tuhan tidak sama dengan manusia, ya? Tidak sama dengan manusia. Manusia hanya bisa bertahan sebentar, tetapi Tuhan bertahan dengan kereneh manusia, dengan dosa manusia. Meskipun bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, Tuhan tetap sabar. Ketika bangsa Israel berdosa kepada Tuhan, Tuhan memungkuk mereka, lalu mereka datang kepada Tuhan. Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Di waktu yang lalu kita belajar tentang kitab kitab Yunus. Bangsa Niniwe, bangsa bukan pilihan Tuhan. Mereka semua jahat. Tuhan menyuruh Yunus untuk datang ke Niniwe. Supaya mereka bertobat semuanya. Semua orang-orang di Niniwe, termasuk raja di Niniwe, mereka bertobat semuanya. Karena mereka takut hukuman Tuhan. Dan Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Ya, tidak jadi menghukum mereka. Nah, itulah panjang sabarnya Tuhan. Dan kita melihat, kita akan lihat dalam kitab Nahum ini, mungkin di bagian yang kedua nanti. 150 tahun setelah Nineveh bertobat di zaman Nahum. Inilah namanya kesabaran Tuhan memuncak. Kesabaran Tuhan sudah sudah tiba di kemuncak, dan akhirnya murka Tuhan datang kepada Niniwe. Yang tadinya Niniwe kembali kepada Tuhan, bertobat, tetapi karena mereka kembali kepada kehidupan duniawi mereka, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Ya, Tuhan menghukum mereka. Nah, bagaimana batas panjang sabar Tuhan? Ya, kita 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 sepakati bahwa Tuhan itu panjang sabar. Nah, pertanyaannya sekarang adalah seberapa besar panjang sabar Tuhan? Nah, di dalam Nehemia 9 ayat 27 dikatakan bahwa Tuhan menyerahkan mereka ke tangan-tangan lawannya. Pada akhirnya, ketika bangsa Israel ini berulang-ulang kali berbuat dosa, berulang-ulang kali berbuat kesalahan, Memberontak terhadap Tuhan, Tuhan mengizinkan mereka, menyerahkan mereka kepada tangan lawan, Tuhan membiarkan mereka susah. Meskipun demikian, ketika bangsa ini berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tetap menyelamatkan mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, apa sebab? Kenapa Tuhan? tetap menyelamatkan mereka. Satu kata, karena Yesus, karena Tuhan sayang kepada umatnya. Ayat yang ke-28 pasal 9 kitab Nehemia. Tuhan begitu sayang kepada bangsa Israel, kepada umat manusia. Di dalam 2 Petrus 3.9, Tuhan tidak mau semua manusia ini dibinasakan. Tuhan mau semua manusia ini, saudara dan saya, kembali kepada Tuhan, bertobat. Ya. Nah. Tetapi akan tiba masanya saatnya bahwa kesabaran Tuhan itu meletus, memuncak. Dan akhirnya murka Tuhan datang. Saya berdoa, saya berharap buat saudara dan saya. Mari kita sama-sama tinggalkan dosa kita. Kita kembali kepada Tuhan sebelum murka Tuhan datang kepada kita. Mungkin kita tidak sadar sekarang. Ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan, tapi di mata Tuhan, dosa itu semua sama rata. Jangan sampai kita menimbun dosa di dalam kehidupan kita dan akhirnya nanti murka Tuhan yang akan datang. Nah, mengapa Tuhan tetap sabar kepada manusia? Kenapa Tuhan begitu sabar? Satu Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan sayang kepada manusia. Ya, Allah ingin memberikan kesempatan kepada manusia. Allah mau berikan kesempatan untuk manusia bertobat. Tuhan tidak mau manusia ini dibinasakan. Tuhan kasih kesempatan itu sebabnya Tuhan sabar. Tuhan sabar. Nah, berbicara tentang murka Tuhan. Nahum menggambarkan murka Tuhan itu sangat dahsyat. Seharusnya kita, manusia, takut karena murka Tuhan itu dahsyat. Kita harus takut kalau kita berbuat salah kepada Tuhan. Kita harus takut, kenapa Tuhan murka? Karena Tuhan cemburu kepada manusia. Apa yang membuatkan Tuhan cemburu? Nah, manusia cemburu mungkin karena sayang, cemburu karena buta. Itulah manusia sebutkan cemburu buta. Manusia cemburu karena tidak mau ditinggalkan, tidak mau diduakan oleh orang lain. Demikian, Tuhan ada dua alasan kecemburuan Tuhan. Yang pertama, Tuhan tidak mau dirinya diduakan. Yang kedua, Tuhan tidak rela umatnya diperlakukan jahat. Kesimpulan firman Tuhan kita pada hari ini murka Tuhan akan datang kepada manusia yang tidak pernah untuk berhenti berbuat dosa. Betulkah panjang sabarnya Tuhan? Kesabaran Tuhan itu panjang? Betul. Tapi ada limitnya. Ada limitnya. Bangsa Israel, bangsa orang-orang kanaan diberikan kesempatan kepada Tuhan 400 lebih tahun. Tetapi orang-orang kanaan tidak pernah untuk bertobat. Dan akhirnya Kanaan diizinkan Tuhan untuk dikuasai oleh bangsa Israel. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Biarlah kami tetap uh, melihat kehidupan kami. Kami mau supaya kami hidup dengan Tuhan. Kami tidak mau murka Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa, ya Tuhan, supaya kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.